Pemirsa, pencuri motor beraksi di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku mencuri dengan tenang seakan sudah terbiasa. Rekaman CCTV memperlihatkan pencuri santai berjalan mendekati motor sasaran di Desa Sumyang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia mengincar motor di pekarangan rumah warga. Dengan tenang, ia menurunkan barang-barang yang ada di motor, lalu membawa kabur motor tersebut. Sementara pemiliknya sedang pergi ke sawah. Yo, kalau saya pencurinya santai sekali itu, kayak udah terbiasa. Atas hasil rekaman CCTV tersebut, sampai dengan saat ini kita masih mengembangkan terkait dengan pelaku yang terekam CCTV. Akibat pencurian ini, korban rugi 5 juta rupiah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Agus Saptono, TV One mengabarkan.